Anginnya berhembus semakin kencang, mungkin badai akan datang. Iya, padahal di hari seperti ini, lebih baik kalau dia cepat pulang. Dia sedang bersenang-senang, karena baginya alam bebas itu sudah seperti pengganti ayahnya. Tapi dia sudah janji akan pulang sebelum matahari terbenam. Aku tidak ingin kalau anak itu menjadi orang yang tidak menepati janji. Kau tidak perlu cemas. Gon adalah anak yang baik. Tapi dia kan masih anak-anak. Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Kau tidak boleh sampai lupa. Meskipun kau bisa menjadi pengganti ibunya, tapi kau tidak bisa menjadi pengganti ayahnya. Maaf, tapi makhluk buas yang suka melukai manusia harus dimusnahkan. Kau bisa berdiri? Iya. Orang bodoh mana yang mau masuk ke hutan setelah gelap begini? Lihat, tanda wilayah kekuasaan Kitsune Guma. Kalau melihat itu, binatang yang paling tolol pun pasti akan kabur karena ketakutan. Apa ayahmu tidak mengajari hal seperti itu? Lebih baik, aku tak usah menghiraukan bunyi tupai Madara itu tadi. Aku harus membunuh makhluk itu. Aku tidak punya ayah, juga ibu. Katanya tak lama setelah aku lahir, mereka meninggal karena kecelakaan. Sekarang aku diasuh oleh bibiku. Maaf kalau begitu. Tidak apa. Terima kasih kau sudah menolongku. Bagaimana dengan anak makhluk itu? Akan kubunuh. Daripada dia mati kelaparan. Kalaupun dia terus hidup, dia akan dendam pada manusia yang telah membunuh induknya. Kenapa? Akan kupelihara. Tak mungkin. Kitsune Guma tak mau tunduk pada manusia. Biar saja. Kamu? Gon, kenapa pulangnya malam sekali? Maaf, Bibi. Gon? Aduh. Kenapa? Kamu terluka ya? Itu karena aku terjatuh di hutan. Bibi! Itu bukan luka karena terjatuh. Kalau tidak mau mengatakan yang sesungguhnya, kau harus di luar semalaman. Baiklah, Bibi. Maaf sudah berbohong. Aku menemukan anak Kitsune Guma yang terpisah dari induknya. Lalu, saat berusaha menangkapnya, aku tersangkut sulur pohon. Ya sudah. Sekarang kau boleh masuk. Sebelum makan, obati dulu lukamu ya. Iya. Hai kecil, sampai kapan kamu di situ? Terserah kaulah. Ayo, kerahkan kekuatanmu. Iya. Sekarang, dorong. Namaku adalah Kaito, seorang hunter. Hah? Apa itu hunter? Dunia ini penuh keanehan.
Dan hunter adalah sebutan bagi orang yang memburu sesuatu yang langka, berharga, dan diliputi misteri. Lalu untuk apa kau kemari? Untuk mencari guruku. Guru? Ya. Menemukan guru adalah ujian akhir yang harus dijalankan agar guruku mengakui kehebatanku. Hah? Ya, ternyata ini lebih susah dibandingkan memburu yang lainnya. Gon, kemarin kau bilang orang tuamu sudah meninggal, kan? Iya. Apa kau tahu sesuatu tentang ayahmu? Bibi Mito jarang menceritakannya. Begitu ya? Siapa nama ayahmu? Namanya adalah Jean Fricks. Gon, ayahmu itu masih hidup. Saat ini sedang berada di suatu tempat di dunia ini. Ayahmu, Jean Fricks, adalah guruku. Itu artinya, dia juga hunter. Apa? Hunter? Benar. Dia hunter yang terhebat di dunia ini. Kau ini bicara apa, Gon? Aku cuma ingin tahu tentang diri ayahku. Ayo ceritakan, Bibi. Apa yang mau diceritakan? Ayahmu hanya orang biasa. Dia mengelola kedai ini dan meninggal karena kecelakaan. Itu sebelum kau lahir. Selain itu tidak ada lagi yang bisa kuceritakan. Tapi aku ingin kau segera melupakan saja tentang orang yang sudah meninggal. Mungkin aku memang tidak bisa menjadi pengganti ayahmu, tapi aku tidak akan pernah membiarkanmu kesepian, ya? Aku senang kau mau mengerti. Apa alasannya Bibi Mito berbohong, ya? Lagi pula, kalau benar ayah masih hidup, kenapa dia tidak pernah menemuiku? Apa itu berarti aku sudah dibuang olehnya? Kedainya masih belum buka. Maaf, aku buru-buru. Cuma itu saja? Ya, aku menyukai ini. Nah, ini akan kubawa. Maaf ya Bu, aku terlambat. Di mana Gon? Oh, ada pengunjung ya? Maaf, aku tidak sopan. Sekali lagi maaf ya. Tidak, justru aku yang sudah merepotkan. Mungkin aku telah melakukan hal yang tidak seharusnya. Tapi tak apalah. Kau akan menyesal. Kalau kau ingin membakarnya, pasti sudah kau lakukan sejak dulu. Ibu, aku takut kalau suatu saat Gon akan meninggalkanku. Kau adalah pengganti ibunya. Maka kau harus mengerti anak laki-laki itu suatu saat akan pergi jauh. Seperti orang itu juga, Bu? Iya. Cahaya mata yang dimiliki Gon persis dengan ayahnya. Garis darah tidak bisa diingkari. Benar. Dia adalah calon hunter yang hebat. Bagaimanapun juga, hunter yang baik akan disukai oleh binatang. Ujian menjadi hunter bisa diikuti setelah 12 tahun. Sebelum tiba saat itu, terserah apa yang kau lakukan. Itu kartu pendaftaran ujian hunter. Aku ingin mengikuti ujian hunter. Kenapa? Aku sudah tahu semuanya. Mengenai ayahku yang masih hidup. Juga kalau dia adalah hunter. Jadi sekarang aku ingin menjadi hunter dan mencari ayah. Tolong mengertilah, Bibi. Selama 3 tahun ini, saat melihat Gon, aku mengerti. Suatu saat dia pasti akan mengatakannya. Jadi, kau tidak boleh menjadi hunter. Mito
Pahamilah keinginannya. Tapi ada satu syarat. Silakan tuan. Tolong satu lagi. Hah? Gon mau memancing penunggu rawa? Oh iya. Iya. Dalam jangka satu minggu. Apa bisa dengan KL sekecil itu ya? Untuk bisa memancing paling tidak dibutuhkan 5 orang yang berbadan besar. Susah sekali syaratnya. Kalau seperti itu saja tidak bisa, mana mungkin dia bisa jadi hunter? Dapat! Ini dia! Tarikannya kuat sekali. Hah? Gagal lagi ya? Bibi Mito, maaf, bajuku robek. Sampai sobek begitu, kenapa tidak menyerah saja? Tidak, pasti ku pancing. Aku sudah berjanji, aku pasti jadi hunter. Aku akan jadi hunter dan mencari ayah. Untuk apa kau mencarinya? Ayahmu sudah membuang dirimu saat kau masih bayi. Itu benar, Jin adalah hunter. Dia selalu mengembara untuk waktu yang lama dan hanya sesekali saja kembali. Selama Jin tidak ada, kakakku selalu kesepian. Aku sangat sedih melihat kakak yang kesepian, dan itu membuatku dendam kepada Jin. Memang apa bagusnya jadi hunter sampai membuang keluarga dan anak? Apa kau ingin menjadi hunter untuk menjadi orang seperti itu juga? Iya. Aku tidak mau kau menjadi seperti ayahmu, Gon. Tapi itu adalah pekerjaan yang ingin dijalaninya walaupun harus membuang anak. Itu karena hunter adalah pekerjaan yang hebat. Kau, ternyata kau memang anak orang itu. Mana Bibi Mito? Ini hari terakhir dalam perjanjian kalian kan? Cepat, habiskan. Iya. Coba buka ini. Ini? Itu adalah kail yang dulu dipakai oleh Jin. Kalau dengan kail itu kau masih gagal. Bibi Mito, terima kasih. Aku pasti akan berhasil memancing penunggu rawa dengan kail ini.